Kita ke informasi lainnya, Saudara. Empat keluarga korban meninggal tragedi Kanjuruhan melapor ke Polres Malang. Mereka melaporkan sejumlah pihak dengan pasal pembunuhan berencana. Didampingi oleh kuasa hukum dari Sekretariat Bersama atau Sekber, Aremania menggugat empat keluarga korban melapor ke Polres Malang, Jawa Timur pada Senin siang. Keluarga korban meminta pihak yang bertanggung jawab dikenakan pasal pembunuhan berencana, terutama pelaku penembakan gas air mata. Siapa saja, Pak? Siapa? Itu sama. Jadi pihak-pihaknya ya termasuk di pihak dari apa? Kapolda, Kapolres yang pada saat itu menjabat, terus sama tentunya adalah harapan kami adalah yang paling pokok itu adalah pihak-pihak yang melakukan penembakan di Stadion Kanjuruhan itu, yang menembakkan gas air mata itu dapat diadili sebagaimana mestinya.